Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mamili. Hari ini saya akan membuat chicken teriyaki ala resto. Bahan-bahannya adalah ayam fillet yang sudah dipotong seperti ini, saus tiram, saus teriyaki, saus tomat, dan sedikit kecap manis, lada, garam, dan kaldu bubuk, brown sugar, bawang putih cincang dan jahe yang sudah diiris tipis, bawang bombay, sedikit wijen. Untuk resep lengkapnya nanti saya akan taruh di deskripsi box. Langkah pertama, kita marinasi ayamnya. Masukkan bawang putih cincang, kaldu bubuk, garam, lada, saus teriyaki, saus tiram, saus tomat, kecap manis. Dan kita aduk-aduk rata. Masukkan gula palem dan aduk rata. Kita marinasi ayamnya minimal 1 jam. Setelah wajan panas, kita masukkan margarin dan jahe dan kita tumis-tumis sampai wangi. Dan masukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi. Masak hingga airnya sedikit mengering, kita masukkan bawang bombay dan kita tumis-tumis lagi. Setelah bawang bombaynya layu seperti ini dan ayam sudah matang, kita boleh matikan api dan sajikan di piring. Setelah disajikan di piring, kita taburkan sedikit wijen biar seperti yang di restoran punya, kelihatan lebih menarik. Inilah chicken teriyaki ala resto kita hari ini. Wangi dan enak sekali. Jangan lupa dicoba resepnya ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Ditunggu video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi. See you on the next video.